Pagi-pagi semangat pagi semua, salam trading tenang senang, kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini di video ketiga mengenai forecast mingguan market dari mulai tanggal 21 sampai dengan 25 Senin sampai Jumat. Kali ini kita akan membahas mengenai GBP USD atau GU, tetapi sebelumnya saya ingin sharing sedikit mengenai yang disebut dengan uang. Di dalam kita memancing, kita biasanya tidak mengejar ikan, tetapi kita berikan umpan supaya ikan tersebut datang kepada kita. Demikian juga dengan proses kita mendapatkan atau mencari uang. Jangan kejar uangnya, tetapi siapkanlah umpan supaya uang itu datang kepada kita tanpa kita kejar-kejar. Umpan itu adalah hikmat, dalam hal ini adalah pengetahuan dan pengalaman. Saya tidak menyatakan Anda dungu atau bodoh, mohon maaf buat Anda yang menjadi korban investasi bodong, baik itu robot yang saat ini sedang marak atau juga binary option akibat flexing dari influencer-influencer. Tetapi ada baiknya kita juga melakukan evaluasi supaya kita jangan sampai salah dalam melakukan investing atau trading. Sekali lagi, jangan tertipu dengan flexing, penawaran, janji-janji manis, dan lain sebagainya. Dan jangan sampai Anda mengejar-ngejar uang, tetapi Anda harus memiliki magnet dari uang itu sendiri, yaitu pengetahuan dan pengalaman. Dan tidak ada jalan lain sebab uang datang kepada orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman. Belajarlah supaya memiliki pengetahuan, berlatihlah supaya memiliki pengalaman dan jam terbang yang cukup. Yes, kita langsung membahas mengenai analisa fundamental dalam kaitannya dengan PRGBP USD. Tentunya kalau analisa fundamental negara Amerika sudah saya sampaikan di forecast dan signal mingguan video Euro USD. Anda lihat kanan atas Anda ada bulatan kecil huruf I. Di situ Anda bisa menonton video sebelumnya mengenai signal gratis Euro USD dan juga gold, bahwa signal tersebut merupakan sebuah edukasi yang bukan hanya terdiri dari lengkap entry, exit, dan map, tapi juga sampai ke analisa fundamental sentimental. Kalau kita perhatikan GBP USD minggu lalu sempat mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan kalau Anda lihat pada tanggal 16 Februari di hari Rabu, dirilis data inflasi atau CPI yang sifatnya tahunan, di mana inflasi Inggris mengalami kenaikan dari 5,4 menjadi 5,5%, dan ini sesuai dengan ekspektasi. Dengan demikian, karena CPI yang naik ini mengakibatkan market, khususnya institusi besar, yakin bahwa next atau berikutnya Bank of England akan menaikkan suku bunga. Dan seperti kita sudah ketahui bersama dalam teori analisa fundamental, pada keadaan tertentu jika suku bunga itu naik, maka berpotensi membuat mata uang juga akan menguat. Sekali lagi, kenaikan GBP USD secara fundamental itu salah satunya disebabkan adalah karena kenaikan inflasi atau CPI, sehingga market optimis akan terjadi kenaikan suku bunga di pengumuman berikutnya.
Oke, sebelum memasuki analisa sentimental, saya berikan informasi dulu bahwa saya tidak menerima titipan dana, saya tidak mengolah dana secara terbuka, saya tidak menawarkan, mengingat saat ini banyak sekali yang menggunakan foto, nama, dan data saya untuk membuat grup Telegram mengatasnamakan saya menawarkan investasi dengan menjanjikan pasti profit. Harap hati-hati dan teliti, serta jadilah smart. Sebagai tambahan informasi bahwa grup Telegram kita secara resmi ada sekitar tiga, yaitu yang pertama grup trading tenang senang, ini untuk forex dan gold ya, user ID-nya trading tenang senang. Yang kedua TTS crypto user ID-nya, ini khusus untuk crypto. Kemudian kita juga memang punya channel khusus untuk member Signal gratis premium. Jadi kalau Anda mau join silahkan saja, tetapi syarat dan ketentuan berlaku. Kalau Anda berminat silahkan WA saya 0811992989. User ID saya sendiri adalah Nofri Subman. Begitu juga dengan sosial media saya, Instagram saya user ID-nya Nofri Subman, silahkan jika Anda ingin follow. Demikian juga Facebook-nya sama Nofri Subman, dan YouTube-nya juga Nofri Subman. Dan ini ada playlist-playlist yang sudah lengkap, terstruktur rapi. Kalau memang Anda ingin belajar dengan mandiri, tidak memerlukan mentor atau tergabung dalam sebuah komunitas trading, silakan Anda bisa ikuti, tonton ini berurutan dan jangan di skip-skip. Karena di sini banyak sekali video-video edukasi yang sudah saya upload. Oke, sekarang kita masuk ke analisa sentimental. Kalau kita perhatikan dalam analisa sentimental, itu terjadi pembalikan tren pada pound sterling, di mana jika sebelumnya dominan kebanyakan short dipegang oleh institusi besar, tetapi minggu ini berbalik walaupun selisihnya masih tipis dan menurut saya ini belum stabil, institusi besar pegang lebih banyak long daripada short pada GBP ya. Tetapi faktanya memang ada terjadi pembalikan tren. Dan kalau kita bandingkan dengan USD sendiri, tetap USD memiliki keunggulan dari selisih antara long dengan shortnya jauh lebih besar di USD. Sehingga bisa kita simpulkan, di samping fundamentalnya USD unggul daripada pound sterling, demikian juga di dalam analisa sentimental, USD lebih unggul daripada pound sterling. Sekarang kita masuk ke analisa teknikalnya. Tambahan informasi dulu sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai teori range, bahwa walaupun inflasinya naik secara tahunan, tetapi range mingguan GBP USD di minggu lalu itu masih lebih kecil dari rata-ratanya, karena kalau kita lihat rata-ratanya di sini 191 pip, sementara kemarin atau minggu lalu bergerak hanya 158 pip. Nah, sekarang kita masuk ke trading view-nya. Kalau kita perhatikan weekly, itu masih menurut saya ragu-ragu ya. Ini bisa disebut doji ya, karena seimbang antara upper shadow-nya dengan lower shadow-nya. Tetapi memang dia sudah di atas semua EMA di weekly-nya. Di D1-nya sendiri, kecenderungannya saya lihat tidak bisa juga dibilang langsung bullish, karena kalau kita perhatikan ini juga puncak-puncaknya masih menurun.
Walaupun memang penurunannya tertahan di EMA 200, sekarang kita pertajam saja di H4, bagaimana kira-kira? Nah, di H4-nya sendiri, kalau saya perhatikan minggu lalu, plan kita sudah tepat ya. Di sini ada area buy, di sini ada, sorry, area sell, di sini ada area buy. Dia turun ke sini bounce, dia naik ke sini juga bounce, sehingga ini tetap kita bisa dijadikan sebagai sebuah dasar. Oh ya, di sini range-nya tidak 153, tetapi 190 kalau kita perhatikan mingguannya ya. Nah, ini GBP USD range mingguannya itu 191 pip. Ini bisa kita jadikan sebagai sebuah ukuran untuk membuat range juga minggu depan sekitar 190 ya. Ya, kira-kira saja, nggak usah harus persis-persis sekali. Oh ya, tambahan informasi mengenai fundamental tadi antara Inggris dengan Eropa mirip ya. Karena Inggris juga salah satu anggota NATO, ini dalam kaitannya dengan Ukraina, sehingga kalau eskalasi politik dan geopolitik di Ukraina tidak stabil, maka pound sterling masih berpotensi akan melemah, dan itu wajar-wajar saja. Sekarang kalau kita perhatikan, saya lebih cenderung melakukan dua strategi. Artinya kalau dia naik, saya akan melakukan aksi sell. Kira-kira saya akan melakukan aksi sell-nya itu di sini. Nah, ini ya. Kira-kira seperti itu. Kita coba tetapkan dulu range mingguan. Nah, ini kira-kira dia masih bisa ke sini ya. Nah, ini. Sementara kalau dia turun, kita bisa melakukan aksi buy di sini. Tetap di sini. Targetnya kira-kira ke sini. Atau ke sini kalau berdasarkan range. Nanti tinggal diperhatikan saja jika memang ini bisa berhasil di breakout, Anda bisa menaikkan TP sampai ke sini, karena target berikutnya jika dia naik akan sampai ke sini. Jadi sekali lagi saya ulang, kalau misalkan dia mulai Senin Selasa naik, saya akan tunggu sell di sini. Kalau misalkan dia turun, maka saya akan tunggu buy di sini. Stop loss-nya kira-kira 50 pip saja. 50 pip di atas ini untuk sell, 50 pip di bawah ini untuk buy. Sedangkan TP-nya bisa Anda sesuaikan minimal 1 banding 1 dan bisa saja menggunakan strategi seperti yang saya berikan dalam signal Euro USD serta gold sebelumnya, di mana entry dengan 2 posisi. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Sekali lagi, saya ingatkan kepada Anda, uang datang kepada orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman atau hikmat. Jadi hikmat itu merupakan sebuah magnet untuk uang. Jangan lupa ilustrasi, kalau kita misalkan ingin mendapatkan ikan, kita tidak mengejar ikan, tetapi kita memancingnya dengan umpan, dan umpan itulah hikmat. Ada satu hal yang lebih mahal daripada kehilangan uang, sorry, ada satu hal yang lebih mahal daripada kehilangan uang, yaitu, sorry, ada satu hal yang lebih mahal dari belajar, yaitu kehilangan uang. Salam trading tenang senang, Nofri Simanjuntak.